Yesus ceritali satu perumpamaan. Ada tu satu orang kaya yang ja pakai jubah warna pars deng baju dari kain alus. Kong tiap hari dia hidup basnang-senang deng dia pe kekayaan. Kong ada lei satu orang miskin tu dia pe nama Lazarus. Dia itu punung sekali deng kado. Orang-orang bawa pa dia di muka pintu patu orang kaya itu pe rumah. Dia lapar, kong suka mau makan tu makanan yang da ciri dari patu orang kaya itu pe meja. Kong lei katu, tu anjing-anjing datang pa dia. Kong jilat-jilat tu depe kado. Waktu tu orang miskin itu mati, tu malaikat-malaikat bawa pa dia di sablah pa Abraham. Kong tu orang kaya itu lei mati, terus orang sekubur pa dia. Ditampa orang mati, tu orang kaya itu siksa sekali. Kong dia bahaga ke atas. Terus dari jauh, dia lihat Pak Abraham. Kong tu Lazarus, ada Pak Abraham pesablah. Terus dia babilang deng kuat begini. Bapak Abraham, kasih yang akang dang pa kita. Suruh jo pa Lazarus supaya kasih colo tu depe ujung jare ke air. Terus dia sebasa akang tu kita pelida. Soalnya kuak, kita susiksa sekali di dalam api ini. Mar Abraham cuma damanyao begini. Ngana inga bae-bae ne, dulu waktu ngana masih hidup, ngana so terima semua tu bagus. Mar kasiang tu Lazarus, waktu dia hidup, dia cuma ja terima tu besae-besae. Kong sekarang dia dapat hibur di sini, ngana dapat siksa. Kong lei di antara patorang deng ngana, Tuhan da bikin jurang yang pebasar deng pedolong sekali, supaya tu orang yang ada di sini nyanda dapat pigi ke sana. Kong tu orang yang ada di sana nyanda dapat datang kamari. Terus tu orang kaya itu bilang lei, no kalau begitu dang, kita minta tolong pak bapak, supaya bapak suruh akang pa Lazarus pigi pa kita pe papak pe rumah. Soalnya kita masih ada 5 saudara laki-laki di sana. Suruh jodang pa Lazarus pise inga akang pa dorang for bertobat, supaya nanti dorang lei nyandak maso di tanpa penderitaan ini. Mar Abraham menyao, padorang itu so ada kitab Taurat yang dari pa Nabi Musa deng tu kitab-kitab dari nabi-nabi lain. Jadi, biar jo, dorang iko apa tu da tulis di kitab-kitab itu. Tu orang kaya itu menyao, aduh, itu kasyang yang ndak cukup Bapak Abraham. Mar kalau ada satu orang yang so mati, kong dia hidup ulang, terus pigi padorang, dorang itu mau bertobat. Mar Abraham bilang pa dia, kalau dorang nyandak mau ikut tu Nabi Musa deng nabi-nabi lain dah bilang, dorang lei pasti nyandak mau percaya. Biar lei tu daba bilang itu orang yang so mati kong hidup ulang.